Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Mega. Gue ketua partai. Saya ini kan cantik, karismatik, dan mau menang sendiri. Tabungan perumahan rakyat. Pemerintah bikin kebijakan bukan bijak malah kocak ya. Masa tabungan perumah, tabungan buat rumah yang megang pemerintah. Lah istri fungsinya buat apa? Kita nih ya, suami kita nabung di mertua aja perang dunia bang. Merasa gak dipercaya sebagai istri. Ini lagi pemerintah. Udahlah jangan nambah-nambahin angka perceraian. Udah banyak janda di Tangerang. Banget gue. Kesel gue gitu kayak. Tapi mungkin maksudnya baik. Gue percaya niatnya baik gitu. Pemerintah pengen rakyat punya rumah. Maksud gue pengen rakyat punya rumah, harga tanah dimurahin. Bahan bangunan dibikin terjangkau. Sama satu lagi tuh, kuli. Karena makin kesini harga kuli makin mahal. Apalagi semenjak Ayu juara somasi tuh. Masa sekarang kuli ada red card? Masang ubin 12 juta belum termasuk kuku Bima aja. Maksud gue tuh orang yang nyuruh kita nabung tuh sama kayak orang yang sebenarnya pengen minjem duit tapi gengsi aja. Karena itu yang gue lakuin ke anak gue. Sini kak uang lebarannya tabungin di Bunda aja. Nanti kita beli sepeda ya. Padahal mah uangnya gue pakai dulu buat beli daster kembang. Pertanyaannya, kalau kita nabung di pemerintah uangnya mau dipakai dulu buat apa? Gak ada yang tahu. Mungkin Om Deddy tahu. Katanya magician. Masa gak bisa baca pikiran pemerintah?